mungkin orang akan ban. Saya rasa diorang akan ban Kaja. Saya rasa diorang akan paksa GitFam untuk ban Kaja. Disebabkan saya rasa semua tim Singapura sangat selesa menggunakan Kaja. So sekarang ni Grok telah di ban. Esmeralda, Haris juga masih lagi terbuka. Oh, Arif, Dominus. Xbox. Tapi Xbox saya rasa diorang yang ketiga. So sama ada Kaja ataupun Esmeralda. Kaja. Ya, Kaja akan di ban. Jangan bagi tim Singapura Kaja. Sekarang ni admin mereka ada keputusan. Esmeralda ke Haris? Pada saya ambil Esmeralda. Harith. Okey, ini memberikan peluang. Ingat Dominus dulu main Esmeralda sangat berbahaya. Jadi ini memberikan peluang kepada Dominus untuk menggunakan hero tersebut dan mereka akan tunjukkan di sini Kufra. Kufra sesuai untuk counter. Ya, ya. Lagi satu yang saya nak cakap ialah Envy ban kan Selena dan seperti GitFam cakap nak bagi Selena kita ambil. So nampak gayanya GitFam akan menunjukkan kita kenapa Envy ban kan Selena. So sekarang ni Notorious Villains sebenarnya diorang pun boleh main double match di mana mereka boleh ambil Harith dengan Esmeralda dekat sini. Yep, walaupun sedikit orang kata tamak Lolita. Tetapi pada saya satu plan yang okey. Dan yes, nampak gayanya mereka akan ambil Harith dan juga Esmeralda. Yep, so ini adalah sesuai di sini. Yep. Boleh dikatakan Selena sebenarnya boleh bermain sebagai offlane. Dia boleh duduk seorang saja dan damage dari Selena ianya sangat menjengkelkan. Satu je masalah Envy sekarang yang mereka perlu hadap dan saya rasa disebabkan tu mereka ambil Lolita di mana sampai pada Selena early game dia sangat kuat dan Selena antara orang kata buff invaders yang bagus. Tambah early game lagi dan ada Terizla. Sekarang ni masalah Envy. Kenapa saya cakap tadi bagus untuk ambil tetapi tamak ialah Harith dan juga Esmeralda dua-dua perlukan buff. Yep. Jadi invade mana-mana satu buff pun kita ada untung yang besar. Jadi sekarang ni kita tengok ada Terizla dan juga ada Selena. Dua-dua ni boleh pressure, boleh duduk dalam enemy punya jungle. Jadi sekarang ni Envy dia perlu saya rasa ban hero late game dan yes Hayabusa adalah yang okey dan last game pun diorang ban Hayabusa. Sekarang ni GeekFam diorang pada saya lah ban carry? Yes, ban carry kemudian mereka sendiri ambil salah satu marksman sama ada Granger atau Claude. Granger sesuai. Ya. Yeah. Sebab diorang akan dapat ataupun sepertinya. Mereka tak perlu ban carry, mereka ambil carry. Ya, yeah, so diorang dah ban Xborg dan ya, yeah, saya rasa fix bagi apa-apa marksman pun dia akan selesa. Pada saya disebabkan ada Lolita sebenarnya. Jadi tiga-tiga marksman tu susah untuk pakai. Tetapi kalau nak ikutkan semua tak boleh guna. Ya. Saya lebih selesa dengan Granger. Disebabkan okey, nampaknya mereka nak menghentikan terus pergerakan daripada pasukan Envy. Dan nampaknya pasukan King, mereka lihat Todak. Ha, Todak guna Dairos, kita pun guna Dairos. Todak guna Mizzita, ya kita pun guna Mizzita lah. So, orang kata tak salah dengan meniru gaya pihak lawan kalau anda boleh buat lebih baik. Ya, dengan orang cakap, kalau kita nak tiru, tiru yang terbaik. Betul. Jadi kalau nak tiru, tiru Todak. Betul. So, sekarang ni, diorang ada Mizzita dan saya rasa Zorn yang akan menggunakan Mizzita sebab kalau tak silap saya, Zorn pernah dapat title top dalam Malaysia. Sekarang ni kita tengok Envy diberi peluang untuk dapatkan Akai dan juga Carry. Masya Allah, tim Notorious Villains sangat menakutkan. Dengan Smelda, dengan Akai, ya, sebenarnya sangat kuat orang punya draft. Oh wow, ini adalah satu draft yang sangat menakutkan. Ya, last game kita cakap mereka ada masalah draft. Game ni saya rasa mereka tak ada masalah dekat situ. Lilia lagi sekali telah dipick. So sekarang ni, apa yang saya nak tengok daripada GeekFam adalah kalau, okay, Lilia early game dah ada dua-dua skill, okay. Dengan dia boleh stackkan 5 bomb dekat situ, kemudian dia boleh evolve dia monster terus. Jadi mereka ada peluang yang bagus sebenarnya untuk try invade Envy punya buff. Dan sebenarnya sama ada Esmeralda tak pun Harith, mana-mana buff yang diorang ambil pada saya baguslah. Oh, Vicky menggunakan Purify di sini untuk mengelakkan Kolia punya Hurricane Dance. Yep. So yeah, ini lagi sekali Kolia menunjukkan dia punya Akai. Tetapi seperti Ikuto selalu cakap, kelemahan Kolia adalah Purify. Yeah. Mari kita lihat adakah pasukan GeekFam mampu untuk menutup game ini dengan lebih baik dan juga menamatkannya 2-0 ataupun meneruskan tradisi 2-1 untuk hari ini. Hari ini penuh dengan 2-1. Jadi kita sebagai caster bekerja keras hari ini. Lebih menarik apabila 2-1. Ya, sangat-sangat menarik. Saya pastikan penonton semua suka caster pun
Okay, sekarang suka. Ni lebih suka. Sekarang ni Notorious B.I.G. akan lawan dengan Geek Fam. Seperti Koto cakap tadi, kalau Geek Fam menang game ni, ia adalah 2-0. Dan kalau Notorious B.I.G. menang, kita akan pergi pada game ketiga. Ya, jadi kita akan terus masuk ke dalam game kita sekarang. Notorious B.I.G. berada di pasukan biru dan pasukan Geek Fam berada di pasukan merah. Kita dapat lihat yang mana dua support emblem diambil oleh dua orang tank dalam Notorious B.I.G. Ya, dan seperti dijagakan, Zorn yang akan menggunakan main sitar. Sekarang ni Dominus akan menggunakan Selena. Saya rasa Vicky patut duduk kat buff dan letak 5 bola-bola tu, kemudian summon dia punya raksasa. Lebih bagus daripada dia buat macam ni. Ya, sekarang ni saya tak nampak apa-apa invade daripada team Geek Fam. Sekarang ni Rumple dan juga Ozravecki tengah pressure kat situ, tapi Ozravecki dia tak pakai retribution. So dia tak boleh nak steal kat situ. Dan kita tengok Selena, dia farm dia punya jungle sendiri dulu, kemudian dia nak ambil crab. Jadi saya rasa game ni Harif dan juga Esmeralda akan free-free dapat dia punya. Oh, satu gerakan yang baik dan terkena Abyssal Trap. Ferry cuba untuk menyedut semua shield. Tarikan semula ke belakang dan Dominus cakap, terlepas ke belakang. Tak percayakan gerakan tersebut dan Rumple membuka sprint untuk melarikan diri. Kemenangan untuk pasukan Defam. Betul-betul laju tangan Zorn ni. Dia boleh hook. Dia boleh kena hook. Lepas tu dia boleh, orang kata, menggunakan speaker. Saya tak ada refleks selalu macam itu. Ni sekarang kita tengok Dominus curi Esmeralda punya buff dekat sini. Cepat! Esmeralda tak perasan pun. Okey. Tak ada siapa yang sedar. Jadi kemenangan untuk pasukan Geek. Mereka perlu berundur, stun, dan saya rasa salah seorang akan terkorban. Dan yang terkorban adalah tiada sesiapa. Dia ada sempat. Sikit lagi Ken dah nak kena dia punya hook dekat situ. Saya tak pasti berapa laju sebenarnya tangan Zorn. Sangat-sangat laju. Ini sekarang ni Abyssal Arrow hampir kena. Tetapi Ken dan Azura X berjaya untuk mengelak tanpa menggerak ke mana-mana saja. Yap, di bahagian bottom tadi siapa yang akan clear wave dan selamat tinggal. Tidak, Ozravecki berpatah balik semula dan Ken masih lagi hidup. Rumple mungkin akan menjadi mangsa yang pertama dan tibanya seangkatan pasukan daripada Notorious B.I.G. dan seorang demi seorang terkorban. Fix juga menjadi mangsa dan 2 kill untuk pasukan Notorious B.I.G. dan mereka bergerak kepada Turtle. Ya, sekarang ni memang kita tengok early game yang lagi bagus daripada Notorious B.I.G. di mana diorang bila dapat team fight tu mereka akan teruskan. Dan sekarang ni mereka dah ada 1000 lebih gold lead dekat situ. So sekarang ni Geek Fam, mereka ada double match. Oh, mereka tak boleh bermain seperti ini. Mereka ada Selena. Mereka ada Tarazlan. Jadi early game tu saya tak pasti dekat mana buat masa sekarang ni. Sekarang ni Rumple dapat tangkap Ken, tapi Ken dash ke belakang saja, so tak ada masalah. Kolia baru siapkan rapid boot, jadi dia punya pergerakan akan jadi lagi laju. Zorn berjaya menggunakan King's Calling untuk tangkap Fenrir, tapi Okay, stun terkena cakaran kepada Fenrir, tapi Fenrir cuba untuk melarikan diri dan itu dia Rumple tiba dan Dominus dapatkan kill tersebut. Saya suka tarik dan dilakukan oleh pasukan Geek. Ya, very confident kat situ. Diorang cakap diorang nak dapatkan, diorang akan dapatkan. Sekarang ni, Azura X, Kolia dan Ken berada dekat mid lane. Tetapi Rumple dari situ, saya rasa diorang takkan cuba untuk dapatkan apa-apa. Abyssal Arrow terkena, tetapi dia terkena pada Kolia. Jadi saya rasa dia pun takkan ada masalah dekat situ. Mm-hmm. Dan Azura X akan dihantar untuk mempertahankan tarik di bahagian bottom. 2,000 ataupun sebenarnya 1,500 di hadapan. Pasukan Geek Fam kali ini bermain di belakang. Ya, ini saya selalu tegur di mana kalau kita ada double mage, kita sepatutnya gerak lebih agresif. Ini mereka punya pergerakan lebih kepada farming yang sebenarnya sesuai untuk gameplay Assassin dan juga Marksman. Dan lagi-lagi Selena sepatutnya pada saya, dia kena duduk dekat jungle enemy. Tak ada apa-apa. So saya pun tak pasti sekarang ni. Dominus saya percaya dia boleh main Selena dengan bagus. Oh, dan Ozravecki berjaya untuk membunuh Harif. Satu achievement yang bagus untuk Ozravecki. Tadi Vecki yang asyik kena bunuh, kali ini Vecki membalas dan tarik bagian bottom telah pun dijatuhkan. Lihat sekarang di bahagian top, pertarungan di antara Zla dan juga Smelda adalah satu pertarungan yang bagi saya sesuai. Ya, disebabkan dua-dua ada potensi untuk menang lawan masing-masing. Sekarang ni Fenris
dia seperti tahu, dia seperti boleh bau. Ada rasanya ramai Geek Fam dekat sini. Jadi dia duduk dekat belakang saja. Dan sekarang ni dapat gaya Geek Fam akan cuba dapatkan turtle dekat sini. Tapi saya rasa mereka nak tunggu kesilapan daripada Notorious Villains dahulu. Lompatan masuk daripada Rumpel tidak mengena. Zon telah pun tiba. Yes. Di manakah gerakannya? Ya, sekarang ini nampak gayanya dua-dua tim tengah cari opportunity tapi dua-dua bermain dengan lebih pasif. Kita tengok Fenrir dengan Fizz bergaduh dekat atas. Wow, Rumpel akan dibunuh begitu saja. Ingat, kesilapan kecil ini yang akan memberikan turtle kepada pasukan pihak lawan. Ya, Kolia berjoget-joget dekat situ, dia gerak kiri kanan depan belakang. Sekarang ni Fenrir sudah start turtle. Sekarang ni Envy ada dua retribution, jadi mereka ada advantage dekat situ. Dan ini menunjukkan betapa bahayanya ada Harif dan Esmeralda. Dua-dua damage tinggi dan sustain tinggi. Persoalannya adalah, kalau begini, saya rasa Envy tak perlu nak bankan Selina. Sebab so far Selina 102, tapi tak banyak Abyssal Arrow keluar untuk cuba tangkapkan sesiapa di sini. Ya, dan Selina, mereka perlu mendapatkan pick. Kita tahu kalau di late game, Selina tak function. Dia paling-paling pun open vision, yeah, dan juga campak Abyssal Arrow saja. Jadi, komposisi ini adalah bukan komposisi yang sesuai. Fizz bergerak agresif dan saya rasa agak lewat untuk dia masuk. Dan dia masuk seorang-seorang saja. Tapi di bottom lane, Zorn dan Dominance berjaya untuk dapat turret dekat situ. Dan mereka akan cuba dapatkan buff dekat situ. Kalau Esmeralda tak dapat buff, terlalu cepat. Lagi sekali, Esmeralda tak perasan. Dan dia ke belakang. Alamak, Ken. Okay, stun yang baik. Okay, oh, dia patah balik. Tapi flicker dan selamat tinggal Dominance. Ya, Geek Fam tak seperti game pertama. Sekarang ni nampak gayanya Dominance yang kurang perform sekarang ni disebabkan dia menggunakan antara hero early game terkuat di dalam Mobile Legends, tetapi dia tak betul-betul utilize kan. Saya rasa pada second pick tu mungkin lompat masuk Tyrant Rage, Tyrant Revenge, let's go. Okey, akhirnya mereka untuk shutdown satu, tetapi Rumpel akan membayar dengan nyawanya sendiri. Ozoraveki patah balik hanya untuk mendapatkan stacking, tetapi Zon dan itu dia double kill untuk Ozoraveki. 3000 di hadapan sekarang, tetapi ingat mereka ada Marksman dan Marksman di late game adalah sangat menakutkan. Ya, dan sekarang ni Ozoraveki berjaya dapat 3-0-0. Satu achievement yang bagus untuk dia sekarang ni. Turtle akan di-startkan di bottom. Saya rasa saya harap mereka boleh mampukan mereka ni, disebabkan mereka ada advantage dengan sini. Dan yes, mereka berjaya untuk secure. Saya rasa Dominus tekan dia punya retribution awal sedikit, but it's okay. Sekarang ni Ken seorang saja yang cover dekat top lane. Di sini kita tengok Rumpel dan Kolia tampar sedikit sini sana, gelitik antara tank dengan tank untuk tunjuk ini damage yang aku boleh lakukan, kau boleh terima tak? Esmeralda sedang bertarung sekarang dan Zon nyawa sangat rendah, Dugal bersama dengan Dominus. Tetapi lihat Fenrir berjaya untuk membunuh seorang. Sekarang mencari Dominus, oh, dan Dominus berjaya untuk membunuh satu lagi. Cucukan diperlukan dan 2-3 dan Fenrir menang. Itulah sebab kita ban Esmeralda. Ya, sebenarnya composition Envy jarang kita nampak boleh dapat disebabkan semua hero ni ikutkan akan dikonteskan. Envy berjaya dapat Esmeralda, yeah, berjaya dapat Harif, berjaya dapat Akai, yeah, berjaya dapat Lolita dengan... Okay, sekarang ni Kolia berjaya untuk tangkap Ozoraveki, tapi Ozoraveki menggunakan Black Shoe. Dia dapat balik ke belakang, Rumpel ke depan balik, dan Fossa berjaya untuk keluarkan damage. Fizz cuba jauhkan mereka. Oh, terkena stun dan inilah stun yang sangat-sangat jauh. Jadi, sangat-sangat lama dia tidak akan bergerak stun tadi. Rumpel berjaya untuk menolak dan sekarang Kolia menggunakan sprint untuk melarikan diri. Tapi lihat kedudukan Fossa dengan 3-1-3. Ini game yang lepas kita cakap Envy punya composition tak cukup damage. Sekarang ni macam mana pula dengan Geek Fam? Kali ni terlebih damage daripada pasukan Envy. Ya, ini Geek Fam sepatutnya Dominus early game damage ada, tapi tak digunakan. Zorn dia menggunakan support, so tak ada damage di situ. Oh,
Mereka cuba untuk mencari Ozarawecki. Tetapi alamak, Ozarawecki muka black shoes dan dia pergi ke belakang sebenarnya. Tapi mereka semua menjamlahkan diri. Ken mengejar Vicky, stun yang cantik. Kolia juga mengejar dan mereka semua berundur. Tetapi Lord telah pun keluar. Fix. Berjaya untuk lepaskan diri. Sekali ni, cuba tengok composition Geek Fam, okay? Zorn tak ada damage sebab dia main support. Rumpel tak ada damage sebab dia tank. Fix tak ada damage sebab dia Terizla. Okay. Lepas tu, Dominus tak ada damage sebab you kena Abyssal Arrow dengan Abyssal Trap. Kemudian you buat combo baru ada damage. Susah nak hit. Ozarawecki pun sepatutnya tak ada damage sebab you kena hit dia punya monster tu. So sekarang ni, damage sebenarnya daripada Dominus dan Ozarawecki. Tapi kalau you punya skill shot tak kena, damage tu takkan keluar. So sekarang ni terbalik pula draftnya, di mana kali ni Geek Fam yang tak cukup damage. Ikutkan Geek Fam early game damage kuat, tapi bila kita bazirkan kita punya draft dekat situ, ini yang akan terjadi. Di mana kalau nak comeback pun susah disebabkan Fossa yang ada marksman dan item dia ada Endless Battle dan juga Demand the Sword. So sekarang ni Terizla pun akan... Wah, nyawa Lord dah tinggal separuh. Stun dah terkena Ozarawecki. Dia tanam. Dan itu dia Rumpel. Dan di mana nampaknya Rumpel akan menjadi mangsa. Terror Revenge tidak sempat dibuka. Fenrir mencari Dominus. Tetapi lihat kedudukan Fix yang menyerang. Namun Fix berikan Fix untuk menaikkan diri. Mega kill untuk Ozarawecki. Jadi satu untuk satu pada masa sekarang. Dah lihat. Fossa ngap. Hampir terkena. Kalau ada lagi satu bisa trap, tarikan tidak mengena. Azura X. Sekali lagi zaman Force dan mereka berundur. Ya, di situ kita tengok Geek Fam yang ada damage. Saya rasa Ozarawecki saja disebabkan mereka semua kumpul sekali dekat situ. So senang nak hit. Kita tengok item sekarang. Ozarawecki ada Calamity Reaper dan juga ada Holy Crystal. Jadi kalau hit, damage dia tinggi. Lihat gold yang ada pada Fossa, 9,000. Ya. Berbanding Geek Fam. Fossa tengah on the way nak buat Thunder Belt. Bila dah ada Thunder Belt tu, lagilah Fix tak boleh nak buat apa-apa. Sebab Fix menggunakan Terizla, memangnya dia slow. Sekarang ni item damage Fix hanyalah Bloodless X. Boleh dikatakan kita adalah pebenci Terizla damage nombor satu. Yes. Dekat situ saya dengan Ikuto memang boleh bersefahaman sekarang ni. Fossa dia sudah siap, dia punya Thunder Belt. Jadi semoga berjaya untuk bunuh dia walaupun sebenarnya tak banyak physical damage. Okey, tarikan kepada Ken dan lihat damage yang dikeluarkan sangat tinggi pada Vicky sekarang. Fix. Sangat berbahaya posisinya. Ya, sekarang ni apa yang Geek Fam perlu lakukan ialah kalau Zorn dapat tangkap ramai orang dalam dia punya King's Calling, kemudian Ozarawecki boleh keluarkan stage 5 monster punya damage, mungkin dia boleh menang. Tetapi nak keluarkan stage 5 punya damage sebenarnya lagi senang cakap daripada buat. Betul, kerana dia memerlukan lebih banyak masa untuk melakukan gerakan tersebut. Dominus akan mengambil buff dan apabila mereka nampak Terizla di bottom lane, mereka terus memulakan Lord. Rumpel akan ditolak sekali lagi dan sama tinggal Rumpel kerana mereka ada carry. Jadi akhirnya Zorn pula yang akan masuk dan pertarungan telah bermula. Lihat kedudukan di bahagian belakang. Mereka berjaya untuk membunuh satu stun yang baik dan Ozarawecki cuba untuk membazirkan masa dan dia masih lagi menyerang dan shutdown telah pun dilakukan dan Vicky berjaya untuk membunuh beberapa orang pemain di situ dan Fix berjaya untuk mencari kedudukan yang baik. Namun Fossa dan lihat, ini adalah corak permainan yang saya rasa paling sesuai untuk Lilia. Dia hanya kiting saja. Ya, tetapi seperti kita tengok situ tadi, Lilia punya damage, yes, kuat. Tapi tak ada orang kata finisher dekat situ. Sekarang ni sebenarnya, yeah, kalau Fix dia tukar dengan Leomon, pada saya lagi sesuai. Ini kita tengok balik teamfight tadi di mana kita tengok Lilia, ya, berjaya untuk dance around dekat belakang. Zorn tak dapat nak lakukan apa-apa sangat selepas dia menggunakan King's Calling. Dia terpaksa back kerana damage daripada Fossa terlalu tinggi. Sekarang ni tengok Zorn tarik balik Fossa, tapi Zorn sendiri yang akan mati. Betul. So, hebat replay. Saya tak menjangka kita ada sistem replay. Tapi mungkin itulah kelebihan Mobile Legends, yang mana
yang mana kita boleh katakan sistem replay ini kita tak boleh play lama-lama sebab Mobile Legends ni 5 saat pun dah orang kata membahaya. Ya, saya rasa pujian yang tinggi pergi kepada kita punya producer. Naikkanlah gaji mereka. Mereka melakukan kerja dengan bagus. So sekarang ni kita tengok Envy, mereka telah start load. Saya rasa seorang Kolia kena tarik dekat situ dan Kolia berjaya untuk tangkap Rumple sekali lagi. Rumple aja yang kena dan nampaknya Fossa telah pun mati. Dan apabila Fossa mati, mereka telah kehilangan damage. Camp jadi masa seterusnya. Azura X terpaksa berundur dan nampaknya Notorious Villain melakukan kesilapan dan kickfam berjaya menukar arus permainan. Apa yang berlaku di sini? Replay please. Yes, replay lagi sekali. Ini kita tengok. Saya pun tak pasti macam mana Fossa mati dekat situ, tapi itu adalah kesilapan besar. Yes, replay ada. Kita tengok dekat sini. Dia kena tangkap saya rasa dengan Zorn tadi. Kemudian Zorn menggunakan King's Calling. Dia tak dapat nak dash keluar. Kemudian Rumple, dia absorb seberapa banyak damage yang mungkin tadi disebabkan Kolia tolak dia seorang saja. So disebabkan ada replay, kita dapat tahu macam mana Fossa mati dekat situ. Dan Rumple seperti mengatakan, okay nak tolak ah, tolak. Kami tak kisah. Rumple cakap tolaklah aku. Ya, dekat sini korang boleh dengar excitement dekat suara saya dengan Ikuto. Bukan sebab apa, tapi kita baru dapat tahu kita ada replay. Saya sayang producer-producer kat sini. Zorn setuju. Dia membukakan dia punya stiker. Oh. Sekarang ni Geek Fam mungkin akan dapatkan comeback. Mereka dapat. Okay, Kolia sekali lagi mencari tank. Tetapi kali ini bukan Rumple, adalah Zorn. Jadi mereka tahu dah tak ada ultimate daripada Zorn. Ya, daripada Kolia sebenarnya. Ya, sekarang ni diorang still kena hati-hati disebabkan ada Fossa. Kalau mereka dapat Fossa lagi sekali, mereka akan menang. Oh, Rumple berjaya menamakan dan itu tentara revenge telah dibuka. Azura X telah pun tiba dan Azura X tidak boleh masuk kerana ada Zaman Force yang betul-betul di atas King Calling. Pertarungan akan diteruskan dan turret bagian top telah pun hancur. Pasukan Geek cuba untuk masuk. Azura X hadapan mencari Ozara Veki. Tapi Ozara Veki dengan damage sangat tinggi. Dia ulang semula masa dengan menggunakan Black Shoes. Dan dia sekarang mempunyai 5 stack fix terus menggunakan Flicker untuk menaikkan diri. Tetapi Fossa mengembalikan damage. Ya, ini dah jadi kita tengok problem di mana Geek Fam. Yes, diorang dapat capitalize mistake daripada Notorious Villains. Tapi susah sebenarnya mereka nak push kat situ. Selagi Fossa tak mati, selagi tu diorang tak boleh end. Jadi sama ada Ozora Veki. Oh, baru saya perasan 507 Ozora Veki. This is dia punya pop off game. Ini adalah game yang Ozora Veki mungkin boleh dapat MVP. Jadi sekarang ni Ozora Veki, you have to shine bright like a diamond. Dan Zorn kena tangkap Fossa. Selagi Zorn tak dapat tangkap Fossa, dan Rumple perlu duduk di hadapan. Yes, Rumple, you kena ambil segala ulti yang ada. Lagi-lagi daripada Kolia, paksa Kolia pusing you ke belakang. Jadi kambing hitam untuk kemenangan GFM. Tetapi sekarang ni Notorious Villains, kita kena ingat mereka masih ada marksman. Dan honestly, 17 minit Ikuto, kebiasaannya marksman time ni mereka lah orang kata yang akan paling menyelah dekat dalam game. Betul. Kalau Kolia dia boleh orang kata adakan disiplin diri untuk simpankan dia punya ultimate untuk target yang sepatutnya, game ni akan dimenang untuk Notorious Villains. Okey, Rumple sudah menyiapkan Oracle. Wow, lihat satu saja dah terbakar di situ Kolia. Regen telah berbuka 1 minit sebelum plot akan keluar. Ya, ini. Boleh kita lihat item sebentar daripada pasukan Geek Fam. Oh, kita punya producer ni. Okey, sekarang kita tengok Dominus full Ice yang penting di situ. Ya, full item dari Fossa. So sekarang ni pada saya gold difference dah tak ada apa-apa beza. Sekarang kita tengok engage daripada Kolia. Oh, Geek Fam masuk ke hadapan tapi Fix nampaknya akan dibunuh dan Kolia berjaya untuk membazirkan masa pemain-pemain daripada pasukan Geek Fam, yang mana Kolia buka Hurricane Dust bukan untuk menyepit tetapi hanya untuk menolak sahaja. Tapi kita lihat tengok dekat bottom lane, kita tengok super Esmeralda. Minion Esmeralda akan back. Kita baru dapat kat situ banyak super minion yang akan ke sana. Tapi ya, ini sebenarnya jadi susah tau bila ada incubator turret dah pecah. Kita nak end game pun susah disebabkan ada minion yang akan datang dan kita kena orang kata bet kan sama ada kita boleh end lagi cepat atau minion boleh end lagi cepat. Lord dah keluar, Fix belum lagi. Okay, round 2. Okay, Dancing of the Lord.
Lagi sekali kalau Gate Fam berjaya tangkap Fossa. Saya suka trap Dominus di belakang tu supaya nak nampak Lord sedang dibuat atau tak. Ya, kita tengok di sini Dominus bermain Selina support di mana dia hanya memberi vision dan stun sekali sekala. Apa ya? Okey, tapi di bahagian bottom nampaknya Esmeralda berjaya untuk menjatuhkan turret. Jadi merapatkan sedikit jurang yang berlaku sebentar tadi. Ya, sekarang ni kita tengok tim Geek Fam, diorang tak nak pun start Lord disebabkan kalau diorang yang mereka ambil, tak boleh start. Ya, kalau diorang yang ambil damage daripada Lord dekat situ, Fossa boleh endkan segala-galanya. Jadi mereka harus bersabar dan menunggu untuk Fossa buat kesilapan. Sekarang ni tim Notre Dame, mereka telah start Lord. Kolya menjaga di bahagian jungle dekat situ. Alamak, tak ada siapa yang nak menghalang. Rumpel berada di depan. Lihat Kolya menjalankan tugasnya. Dominus ke depan. Tetapi Lord tidak berjaya untuk dicuri. Dan nampaknya ini adalah berita buruk untuk pasukan Gifam. Ya, dan kalau Notorious Villains berjaya untuk push dengan Lord, kita akan pergi pada game ketiga ikut. Dan ini akan jadi full 2-1 day untuk hari ini. Adakah anda se-excited saya? Mesti tidak. Sekarang ni kita tengok Lord dah spawn dan dia akan gerak ke atas. Ya, Lord akan keluar di atas. Jadi sukar untuk pasukan Geek membunuh Lord daripada pandangan saya. Ini apa yang diorang boleh buat sebenarnya is diorang pergi kat Lord tu. Lepas tu diorang gerak ke tepi sikit supaya Lord tu masuk ke dalam jungle and bagi masa dekat diorang. Tapi Lord pun satu hari nanti dia akan keluar daripada jungle tu and dia akan attack base lah. Tapi itu satu benda yang diorang boleh buat. Saya dah try banyak kali and it's fun. I still kalah the game but it's fun. Okay, dah lihat. Itu dah terus lah. Okay, satu bah hilang, dua bah hilang. Di bahagian bottom, mereka cuba untuk menyamakan semua. Tetapi lihat di situ, Ozorabeki mudah saja. Clear wave dan Lord. Tarikan masuk. Tapi dia tangkap. And ya, itu tank. Ya, itu Lolita yang sebenarnya antara budak kecil. Lompatan masuk daripada Kolya. Tapi Kolya dapat apa-apa dan semua telah mati. Di bahagian bottom, nampaknya tak dapat push. Pertahanan yang baik daripada Geek Fam. Yes, ini kita tengok experience daripada Geek Fam di mana mereka tahu macam mana nak defend turret. Dan Rumpel lagi sekali ke depan dia cuba dapatkan orang kata Kolya punya ultimate. Tetapi dia berjaya untuk tak dapat Kolya punya ultimate. Untuk tak dapat. Yes. Kita kena lihat segala benda sebagai sukses. Ya, saya setuju. Berfikiran positif. Yes. Positive thinking can get you a long way. Azura X berjaya untuk elak dan Zorn berjaya untuk elak Azura X juga. Ya, kedua-dua mereka berjaya untuk mengelak sama satu lain tetapi kali ini Ken tak dapat elak. So sekarang ni Lolita baru siap dia punya Queen's Wing. Jadi apa-apa DPS yang keluar daripada Geek Fam akan susah untuk menolong Lolita lagi disebabkan bawah 40% dia punya defense akan jadi lagi tinggi. Sekarang, sayang MP yang mana pasukan Geek Fam tiada tank. Maaf, tiada marksman sebenarnya. Kalau diorang ambil macam saya cakap tadi, kalau Darizla ni tukar dengan Leomot, okay. Stun terkena. Nampaknya Azura X terkena. Tapi Zamanfu betul-betul di atas tu. Dan Kolya mengganggu. Dah lihatlah stun yang besar dan daripada belakang Fenrir telah pun tiba. Mereka berjaya untuk mendapatkan beberapa gerakan dan shutdown telah pun berlaku. Dan nampaknya tiada dua orang pemain mampukah mereka menamatkan game sekarang? Ya, ini sekarang ni full team NV ada dan saya rasa sangat susah untuk Geek Fam defend. Paling-paling pun fix dah Ozorabeki tetapi Zorn tak boleh nak lakukan apa-apa. Paling-paling pun dia boleh menggunakan King's Calling untuk stopkan apa-apa. Lihat Ozorabeki. Tapi damage pada fix. Yap, sekeras-keras dia lagi tinggi damage. Marksman dan nampak gayanya Ikuto ini akan jadi last push. Ken menggunakan ultimate berjaya untuk tangkap Ozorabeki dan injure sedikit minion dekat situ. Tapi sekarang ni Lord akan spawn dalam 30 saat. Jadi kalau mereka tak boleh nak push, saya rasa Lord seterusnya akan jadi penentuan. Tarikan tidak terkena dan saya pasti Lord seterusnya akan diambil oleh pasukan Notorious Villain. Saya tak nampak cara pasukan Geek Fam mampu untuk bertahan daripada serangan ini. Dan kali ini Zon pula tiada apa-apa boleh dilakukan. Dan Zon 54 saat, Lord lagi 8 saat. Jadi nampaknya ini adalah Lord yang percuma. Kali ini tak ada Zon untuk cuba tangkap Fossa dekat backline.
So ini orang kata satu berita buruk untuk Geek Fam. Tapi nampak gayanya Notorious Villains, mereka tak nak ambil lot dulu. Mereka nak tunggu dekat base. Tapi ini akan bagi banyak masa untuk keluar di spawn. Tapi baru sekarang mereka perasan dan mereka akan terus ke lot. Dan ada Mosa dekat situ. Saya rasa tak akan jadi masalah. Yup, item semuanya dah penuh dan mudah saja Fossa menjatuhkan Lord dan Kolia. Hanyalah tolak orang ke sini sana cakap, eh korang nak pick Lord? Tak boleh. So sekarang ni nampak gayanya ini adalah game Notorious Villains. Bila kita tengok item, semua orang dah full build. Ini kalau diorang nak jual kasut pun boleh. Tetapi kalau jual kasut, movement speed tu kurang. Dan movement speed sangat tinggi. Okay. Kolia tertangkap. Tetapi dengan menggunakan Hurricane Dance, dia keluar tanpa apa-apa HP yang jatuh pun sebenarnya. So ya, yeah, sekarang ni Lord akan march dekat mid lane. Oh wow, lihat kapok dia bukan main besar. Dan Kolia mudah saja. Dia ada Sky Guardian Helmet. Okay, attack dia. Kemudian dia akan regen balik. Ya, sekarang ni kita tengok damage dekat Lord pun. Oh, sebenarnya banyak juga daripada Ozora Vecchi. Ya. Tapi saya rasa tak sempat Kolia. Okey, Fix nampaknya terkena. Tetapi Fix juga bukan mudah nak untuk dibunuh. Dan nampak gayanya mereka berjaya jatuhkan Lord dekat sini. Jadi Lord tak dapat endkan game sekarang ni. Kita tengok. Okey, sebenarnya fokus mereka tu mendapatkan turret di bahagian bottom terlebih dahulu. Tapi Ozora Vecchi nampaknya cuba untuk pertahankan dan tiada minion. Dan ada minion yang melimpah masuk di bahagian top. Fix akan menjadi mangsa. Immortality, stun, zone tarik masuk dan Fix telah pun mati. Rumble akan terkena serangan sebentar tadi. Dan sekarang pasukan MV bergerak masuk untuk menamatkan game. Lihat damage Fossa yang keluarkan kepada Fossa sangat-sangat tinggi. Fokus diberikan kepada Crystal. Dan nampaknya pasukan NB menyamakan semula kedudukan dan kita akan ada game yang ketiga untuk hari ini sekali lagi. Yes, satu hari penuh dengan game 3, 2, 1 all around the board. So sekarang ini selepas game kedua Notorious Villains, selepas 25 minit mereka